Halo kawan-kawan, nah, saya mau mereview Quattro Revox Altiq yang power handle ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa cocok pada para angler ya. Nah, coba kita mereview dulu dari ukuran 2000 ya. Ini yang 2000 bentuknya nih. Ini yang sebelahnya 3000 ya, Altiq 3000. Yang sebelahnya lagi 4000. Sebelah lagi 6000. Ya, 6000 ya. Produk baru. Nah, ini kita ukuran 2000 ya. 2000. Ini tempat barangnya dari samping, dari belakang. Dari samping lagi. Tempatnya bagian depan. Okay. Ini aluminium power handle. Ini pakai busa EVA. Busa EVA. Terus yang ini handlenya bisa kiri kanannya. Nah, biasa orang pakai kiri, ada yang pakai kanan, bisa dipindahin ke sebelah sini. Saya pakai chrome lagi, variasi udah menarik. Oke. Okay. Nah, ini bagian kawat. Kawatnya lumayan besar. Nah, ini rollernya. Rollernya. Ini bagian spool. Nyaringnya. Yang bikin nyaringnya ini ya. Nah, ini dia. Udah pakai per kawat. Udah canggih lah. Ini isi dalamnya ya. Dalam spoolnya. Makanya dia nyaring dia. Dan isi kapasitas benang pun bisa banyak ya. Kapasitas benang ini power drag ya. Power drag. Nah, ini gear ratio-nya. Gear ratio 521. Dan ini kapasitas senar. Kosong 18 dia bisa muat 360 meter. Kosong 20 dia bisa muat 300 meter, sorry. Nah, kalau yang kosong 25 dia bisa muat 190 meter. Ini dia bentuknya. Agak dalam, situ agak lebar ya. Samping smart. Nah,
smart. Oke. Nah, kita coba yang review yang ke ukuran 3000 ya. Ada ini. Ini yang 3000. Ya. Kalau spek semua hampir mirip ya. Body tetap grafit. Power handle aluminium. Power handle ini EVA juga. Ini sama. Isi dalamnya. Oke. Sama ya. Cuman dia bedanya dia agak besar sedikit, agak beda besar suaranya, nyaring. Ini power drag juga ya, power drag. Gear ratio nya yang 3000 521 juga sama 521 ya. Dan ukuran milinya, kapasitas benang yang dimuat 020 340 meter, yang kalau 025 dia 220 meter. Kalau yang 030 dia 150 meter saja. Nampak ya. Ini bentuknya. Floor render juga. Smart. Smart. Kita review yang ke 4000. 4000 ya. Ini yang 4000. Agak besar lagi dari yang ke 3000-nya. Besar. Ini bentuknya ya. Lock tetap sama. Di dalam, isi dalam spool ya, sama, cuman dia agak besar lagi karena ukuran 4000 dia agak besar dari yang 3000, suaranya kurang lebih dengkring. Dengkring ya. Suaranya itu, ini bentuknya. Ini di sini tertulis juga power drag, ya. Power dragnya. Gear ratio-nya yang 4000 tetap sama, gear ratio 521. Ini 521. Terus kapasitas senar 030 dia 160 meter, 035 dia 125 meter, kalau yang 040 dia bisa muat cuman 100 meter. Nah dia ini agak dalam lagi dari yang 3000, agak dalam sedikit, ini agak kecil, agak sempit. Lorotnya.
Kita review yang ke 6000 ya. Ini ke 6000. 6000. Besar. 1 tapak tangan lah besarnya. Bodinya itu 1 tapak tangan ya. Body semua sama ya. Grafit. Handle cuma aluminium juga sama. Pakai busa Evan. Bodinya bisa juga kiri kanan handlenya. Nah, ini agak kecil suaranya. Lebih besar ke yang 4000, 3000, 2000 besar. Kita lihat ya. Ini bentuknya. Hasilnya aku lumayan besar. Empat. Isi dalam spool. Ya, lumayan ya suaranya. Lebih dengkil yang ukuran 2000, agak nyaring. Ini dia spoolnya agak besar lagi dari yang biasanya, agak besar kena 6000 ya. Ini power drag, ada tulis power drag. Gear ratio nya agak kencang. Gear ratio tertulis ini 5511 ya, yang biasanya 521. Ini ukuran kapasitas senar 035, dia 190 meter. 040 dia 150, 045 dia 120 meter. Dia lebih lebar, dalam lagi. Nah, ini dah. Nyari. Nah, inilah video yang saya review. Saya cuma bisa sampai sini dulu. Nanti akan saya review yang kato yang lain ya, merek yang lain.